Untuk merubah keyboard pada Samsung Galaxy S4, silakan Anda buka aplikasi yang memerlukan keyboard, misalnya aplikasi Google. Akan muncul cover luar keyboardnya. Setelah itu scroll pada status bar, selanjutnya tap pada choose input method. Anda bisa merubah keyboardnya Philippin atau Samsung keyboard, atau Anda bisa download di Google Play Store. Misalnya keyboard belum terkoneksi. Ada cara lain, misalnya itu Anda bisa menuju ke My Device, Timeout and Input. Anda bisa memilih keyboard yang Anda inginkan. Misalnya tadi saya mencoba untuk install keyboard. Misalnya saya memilih Swift Key Keyboard. Misalnya ini saya akan menginstalnya. Accept. Tunggu sampai prosesnya selesai, proses instalasi. Setelah sukses, Anda bisa pergi ke tab pada pilihan tersebut atau pergi ke setting. Setelah itu My Device, selanjutnya Layout and Input. Anda bisa tab pada Ice Cream Sandwich. Kita coba. Misalnya ada aplikasi Google, keyboardnya telah berubah. Selamat mencoba.